Apa nih? Astagfirullahaladzim. Maksud gua mati. Matiin dulu atuh lampunya. Aduh, digaju. What the hell? Anjir. Di Curug Pangeran? Eh bro, Curug Pangeran tuh serem anjir, di Gunung Salak. What the freak? Orang kok betah ya gitu Andi? Ngeri anjing Curug Pangeran, sumpah dah. Emang di Curug Pangeran ada ini ya, ada tendanya ya? Emang ada tendanya ya? Ya mungkin mereka suami istri baru lagi honeymoon, bari camping. Mereka mungkin sengaja bikin nanti gunung biar kelak anaknya jadi pecinta alam. Bisa jadi, bisa jadi. Cuman kayaknya kalau suami istri ya, bentar. Kalau misalnya emang dia memutuskan untuk honeymoon di camping sih bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau misalnya untuk orang yang udah sering di rumah gitu, ngelakuin di alam tuh nggak enak, anjing. Ya at least lampunya dimatiin gitu. Oke. Sebenarnya kalau kayak gini bagusnya digerebek terus diperingatin untuk di stop, di videoin atau cuma diperingati aja. Diturut pas paginya aja ngobrol bertiga atau berempat dan kasih tahu alasannya kenapa biar mereka nggak tersinggung tapi justru jerak. Dan di videoin, rekam dan lain. Kalau respon mereka nggak baik ya baru lapor petugas ke setempat. Sebenarnya kalau misalkan lu udah ngelakuin hal yang lu nggak ngerasa salah gitu, terus abis itu tiba-tiba ditegur aja. Gak usah pakai nada marah lah, ditegur aja. Itu udah gak enak anjing. Itu orang pasti kayak, oh iya anjir gak enak banget gue gini gitu, segala macam kayak gitu. Sekarang orang-orang tuh pada ngambil step setelah teguran itu gitu. Entah itu dipublish, didokumentasiin, dipublish, atau bahkan langsung dimarahin dia muka-mukin gitu men. Padahal bisa ditegur doang kayak gitu. Setan pick up gratis anjing. It's okay kalau itu suami istri, karena gue juga pernah sama istri gue. Sialnya itu lupa matiin lampu doang. Iya ya. Cuman kayaknya gak enak anjing kalau misalnya ngelakuin di camping, gak tau udah kayak keras. Kayak why? Bukan itu tuh enaknya tuh kalau misalnya udah nyaman gitu surrounding area lo gitu man. Cuman gak tahu ya. Ternyata ada yang di semak gitu anjing ngelakuin, gue mah bingung sumpah dah. At least ya, at least mudah-mudahan jangan cowok sama cowok itu loh.